Beredar video viral menunjukkan seorang wanita kesal pada tetangganya karena menyiram air di jalan lorong gang sempit. Bukan tanpa sebab, pasalnya air siraman tersebut mengenai baju sang anak yang sedang berdiri di depan pintu untuk hendak masuk ke dalam rumah. Momen tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial, kemudian diposting ulang oleh akun @terang_media, Kamis 12 Januari 2023. Salah satu hal yang tidak mengenakan adalah pertengkaran dengan tetangga, tulis keterangan unggahan dalam video viral. Pelan-pelan ibu mohon maaf, lihat ibu kalau nyiram air, tuturnya. Ia pun menunduk dan melihat kondisi baju sang anak sudah kotor karena tersiram air. Ya Allah, astagfirullah, anak saya bajunya bersih mau berangkat ke sekolah, punya mata gak sih? Katanya berteriak. Kemudian ia tampak menghampiri wanita yang memakai baju biru tersebut sambil membawa barang berwarna hijau, bahkan ia sempat melemparkan barang yang dibawanya. Beruntung ada seorang wanita lain yang berada di lokasi kejadian untuk mencoba menenangkan si ibu yang marah tersebut. Belum diketahui pasti di mana pertengkaran ini terjadi, namun dalam rekaman CCTV, pertengkaran itu terjadi pada Kamis, 12 Januari 2023, sekitar pukul 11.35 waktu Indonesia Barat.